واحدة وخلقوا منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sidang jamaah maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amujiki mangiri karainta nasabai yaji karai leba empat jariki nayaton jipoin karai ansariki kecukupan nikmat sehingga alhamdulillah riwattu anne mangaribia napasibun tuluki karing Allah Subhanahu wa taala ilalan rikabajikan yaitu melaksanakan salah satu kewajiban ta sebagai seorang hamba maka ruana untuk apilajara ampilangiri sekre ruah hak desik baturi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naki berharap sitinaja ki berharap mangiri karing Allah Subhanahu wa taala semoga apa nilik baka ki gaukan ajari saksi mangiri katte ajari pembatalli amalatta sallan ri allur ribukona karing Allah Subhanahu wa taala amin. Jamaah maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ri'anni wattua nakulanjuki pembahasan nagurunta. Ya mi antu Ustaz Abu Sahal Tolha hafizahullahu taala. Jadi mulai hari ini dan seterusnya insyaallah inakilan sambian. Tetapi masih dalam pelajaran yang sama yaitu pembahasan tentang Kitabul Jami' yang menghimpun hadits-hadits yang berkaitan tentang adab dan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di hadits 1492. Hadits yang berkaitan tentang asyuhhu. Sehingga pengarang kitab yaitu Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau memberi judul di sini tentang babu tarhib min musawiil akhlak tentang bab-bab larangan dari akhlak yang jelek yang akan kita bahas sekarang adalah tentang menjauhi perbuatan asyuhhu atau syahihun. Baik jemaah, kita bacakan terlebih dahulu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqul zulma fa innal zulma zulumatu yaumil qiyamati wattaqush shuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauhilah oleh kalian pilari rikanaya panggaukan kezaliman karena antu panggaukan kezalimanga akan menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti. Jari punna agau zalim kiri paranta rupa tahu anjo panggaukan zalim ta sumpai nalleki naliputi ri allo ribukona karing Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattaku syuhha pilari lalo rikanaya panggaukan syuhhu atau syahihun karena anyo sumpai panggaukanga leba ang hancurkangi umat-umat sebelum kalian sebelum ikat teane umat Islamnya. Jadi umat-umat yang menghancurkan atau yang menghancurkan umat-umat terdahulu ia mi'anna rikanaya panggaukan syahihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an kata Allah
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Nah, karena karinta karing Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang dijauhkan dari perbuatan syuhhu terhadap dirinya, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tapi jamaah, muncul pertanyaan, apa rikana penggaukan syuhhu atau syahihun? Kenapa bisa menghancurkan umat-umat sebelum kita? Nah, ini yang akan kita bahas di kesempatan kali ini jamaah sekalian. Tentang apa itu? Penyakit apa? Syuhhu atau syahihun. Baik. Disebutkan oleh para ulama, makna daripada syuhhu atau syahihun itu ada beberapa. Di antaranya, ada yang mengatakan syahihun itu maknanya sama dengan bakhil. Iya, tapi anak-anak kariboko, anak kuliah senang. Iya. Jadi kata para ulama, antri kanaya penyakit syahi leba ang hancurkan umat-umat ikau ngasing, mirip maknanya dengan bakhil. Apa rikana bakhil? Penyakit kikir, gigili, lantang kacikoro. Hanya saja kata para ulama, dia kikirnya gigili na kuadratki, berarti lebih sanaki daripada sekedar bakhil atau kikir. Kenapa? Karena jangankan kikir ke orang lain, dia bahkan kikir pada dirinya sendiri. Pamate gigili na jamaah, tiai tahu na gigili, kalian na lagi na gigili. Berarti kuadrat ki. Sebagaimana yang datang riwayatnya dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, waktu itu datang Hindun mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindun mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini ma yakfini wa waladi." Hindun radhiyallahu taala anha, dia mengeluh kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan burak ninna." Rikana Abu Sufyan. "Sesungguhnya Abu Sufyan, dia adalah seseorang yang syahi gigiligi. Pamate gigili na baine na lagi na anakna te na nasare. Dari nafkah yang wajib untuk diberikan kepada mereka." Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah hartanya dan dari apa yang mencukupimu, ganna karikau segan anakmu. Iya. Jadi ceritanya ini Hindung, na alle hartana Abu Sufyan dalam keadaan Abu Sufyan tidak tahu. Na le cakko-cakkoi. Kenapa seperti itu? Karena gigiliki pun apa lagi? Tena ni nisari sehingga nalle secara sembunyi-sembunyi. Iya. Ini makna yang pertama jamaah sekalian. Jadi ketika ditanya syuhhu atau syahihun itu apa, kita jawab dengan makna ini adalah bakhil, kikiri atau gigili atau lantang kacikoro dengan kuadrat tak liwa gigili. Ini makna yang pertama. Ada juga makna yang lainnya, kata para ulama, seperti yang dinukilkan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau, "Fahuwa an tabkhula fi ma 'indaka wa tahrisu 'ala ma fi yadi ghairika." Yang dimaksud dengan syuhhu atau syahihun adalah ketika engkau bakhil terhadap harta yang kamu miliki. Gigiliki as-sare-sare. Kemudian apa tambahannya? "Wa tahrisu 'ala ma fi yadi ghairika." Engkau bersemangat untuk memiliki harta yang dimiliki oleh orang lain. Gigili plus nguai.
Ini makna yang kedua. Jadi sudahlah dia kikir. Tiap pasuluh hartana, maka ruah apa? Iru kina kuasai barang-barangna tau maraina. Gili sekaligus serakai, menguai. Ini namanya syahihun. Sehingga dengan sebab ini jamaah sekalian, menjadi sebab kehancurannya orang-orang di zaman dahulu sebelum kita. Kehancurannya bagaimana? Disebutkan oleh para ulama kita, kehancurannya itu ada pada dunia mereka. Jadi hancur dari sisi dunianya, sekaligus hancur pada sisi akhiratnya. Karena kelengkapan hadis ini dalam riwayat yang lengkapnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamalahum ala ansafaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Mereka sampai-sampai menumpahkan darah orang lain untuk mendapatkan hartanya. Yang kedua, menghalalkan apa yang Allah haramkan, sehingga hancur dunia mereka sekaligus nanti di hari akhirat. Iya. Jadi ini maknanya. Jadi orang yang kikir tadi sekaligus menguai, itu adalah sifat dari sifat-sifatnya orang-orang di zaman dahulu yang menghancurkan mereka sebelum kita ini. Sehingga perlu diwaspadai ini jamaah sekalian. Kata para ulama, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita berhati-hati dari yang namanya penyakit syahi. Apa tadi syahi? Gigili, acampuru, ngua. Annahu idza fasha fil mujtama' fa huwa alamatul halak. Karena apabila sifat ini sudah tersebar di masyarakat, riseria pak rasangan, maka akan menjadi sebab kapan rakana antu sumpai pak rasangan. Kenapa? Li'annahu sababun min asbabi zulmi wal bagi wal adawani wasafkit dima. Karena anya sumpai sifat gigilika segan sifat manguanya merupakan salah satu sebab terjadinya kezaliman. Ingat jamaah, terjadinya kezaliman itu bisa diawali dengan apa? Sifat tadi syahihun. Gigili manguai. Nah, ini kita usaha na maju mulai muncul pikiran-pikiran marai ilalan ri nyawana. Ia menyebiasa kilangir kena saingan. Ni bete usahana doti berjalan. Biasa ke? Sebab-sebab kezaliman. Karena sifat ini jamaah. Sifat permusuhan juga muncul dari sifat ini. Kenapa terkadang muncul permusuhan? Karena kita dengki kepada orang. Kenapa kita dengki kepada orang? Karena biasanya kita iri dengan kemajuan yang dia dapatkan, lebih maju usahana daripada ikat teh. Misalnya ikat tenreni petani ngaseng ki ruah tanah agimbara usaha ta sama, ternyata ini lebih subur katte tanata qadarullah nakan ribalau lebih subur kini. Akhirnya bagi orang yang memiliki sifat syahi angare nyawana, kenapa? Karena dia menginginkan apa yang dimiliki ini atlete kimaria. Sehingga muncul sebab-sebab pak biserang biseria kampung. Ini contoh jamaah. Terkadang juga bisa memutus tali silaturahim antara saudara. Andi segang kakak ni bagi warisan seria tenana puas. Eroki lebih jai muai. Eroki nagappa warisan anju poin polona. Muncul kisi. Ajari sebab-sebab pak biserang bisa ini. Makanya ini menjadi sebab apa? Kehancurannya umat-umat terdahulu jamaah sekalian. Sehingga harus kita waspadai penyakit ini.
Karena kapan dia muncul di suatu kampung akan menjadi sebab kampung itu tidak akan tenang. Sikit de sikit de netok dia. Sikit de sikit de netok si baji. Sikit de sikit de netok si sianu asianu. Gara-gara penyakit syahihun ini. Kemudian kata para ulama, fa huwa yahmilu 'ala al-qatl wa akhdhi al-mal wa yahmilu 'ala as-sariqah wal khiyana. Penyakit syahihun ini bisa mengantarkan seseorang terjatuh pada dosa pembunuhan. Karena giak misumpai makna saparanguai poi asibaji landre-landre sibaji sitik bak mami pembunuhan atau mengambil harta secara zalim. Bagaimana pembentuknya entah kali angkat pengadilan asiri curi-curi mengambil hartanya orang lain secara zalim tidak benar atau anak luka kita barang-barang ataukah dia berkhianat. Itu semua dimulai dari apa? Sifat ini syahihun giliki segaligus sumangaki untuk naballaki barang-barang narupa Allah. Karena bahaya nan disumpahin jamaah paralloki berhati-hati ri annegarinya. Oleh karenanya itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa mereka meminta agar dijauhkan dari penyakit ini. Sebagaimana Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, Allahumma kini syuhha nafsi karengku pakabele batturi nyawaku rikananya penyakit syahihun tadi gigili acampur mua. Na ulang-ulangi anda doana. Nampanakana idza waqitu syuhha nafsi waqitu adh-dhulma wal bukhla wal qati'ah. Apabila engkau menghindarkanku dari penyakit ini yaitu syuhhu ngua sekaligus gigil anne, maka engkau sudah menjagaku dari penyakit kezaliman, dari penyakit kebakhilan, dari penyakit memutus silaturahim. Karena kenapa tadinya mah menjadi sebab-sebab terciptanya kerusakan-kerusakan yang lain. Maka tidak salah ketika para ulama mengatakan apa? Inna syuhha ra'sul ma'asi kulluha. Sitojen-tojenna anjo penyakit syahi, penyakit gigile acampur mua merupakan induk dari maksiat-maksiat yang lain. Dari maksiat-maksiat yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan juga di sini. Tena jaku gigili. Ini kan cuma berhemat ini. Tidak merasa dirinya kikir. Tia sare-sare ritawa. Tena jaku gigili. Cuma ane irit-irit ki apalagi ne serba naiki BBE-nya. Naiki bahan baku jadi ini boleh-boleh hidoi ka. Ini bagaimana cara membedakan antara kikir dengan hemat ini jamaah? Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh halaman 666, beliau membedakan antara hemat atau tadbirun nafaqah namanya, hemat atau sederhana, dengan kikir. Kata beliau, anna liktisada khulkun atau khulukum mahmudun yatawalladu min khulukain adalun wa hikmatun fabil adli ya'tadilu fil man'i wal badli wabil hikmati yada'u kullu wahidin minhuma mawdi'ahu alladhi yaliku bihi. Anturikanaya irit atau apa bahasa mengkasaran ini irit ini artinya nanti nana naraji nggak belanja apa lalu apa natarai biasanya kamanjo. Alalu baso-baso nakanre. Alalu pentol ka pentol ka sinakisu. Intina apa lalu apa natarai. Anjo boros kerena. Kebalikan anjo apa biasa? Sederhana. Irit ceritanya. Hemat ki. Ia panak balanja punna parallu. Kata beliau, anturikanaya sifat hemat. Bahasa Indonesia katanya si mangkasaranan nih. Adalah sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia
tercipta dari dua sifat yang bagus, yaitu adil dan juga hikmah. Karena adil tadi, dia bisa membedakan kapan dia harus mengeluarkan harta, kapan dia harus menahan hartanya. Jadi punna nalie na cini ki angkana paralu ne pasuluk doi apa suluk ki. Punna na cini ki tena jana paralu tena na pasuluk doi. Misalna bang kita masih na cini anu singne. Na cini masih o kurang anunna. Merasa perlu mengeluarkan uang dia keluarkan. Tetapi punna tena jana paralu anu tena jana ngirang matu-matu misalna tena na pasuluk ki. Anjore kana sifat adil. Dan ini dipuji, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia terdiri dari sifat hikmah. Hikmah itu mampu menempatkan pada tempatnya. Apa suluki naiseng siapa takaranna. Tena misalnya anak-anak lampai palaki dek balanya sare, dek eja. Hikmah atau tidak? Tidak hikmah. Karena apa jenakan risiko lah, paling bakwa jenakan re. Atau bakso. Tidak hikmah namanya, gitu kan? Jadi hikmah itu bisa menempatkan porsinya masing-masing. Apa suluki neseng siapa takaranna. Ini namanya sifat hemat. Dan itu dipuji di dalam agama kita. Dia tahu kapan mengeluarkan, kapan menahan. Ketika mengeluarkan, dia tahu takarannya dikeluarkan berapa banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dia dalam Al-Quran surah Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabtu wa la tabsutha kullal basti fataq'ud maluman mahsura." Jangan engkau buat tanganmu itu tertutup. Tias sari-sari mentung. Gigili, jangan. Kemudian kata Allah, "Wa la tabsutha." Jangan juga terlalu dikasih begini. Rajin dulu sepas dulu. Iya. Kullal basati fataq'uda maluman mahsura, karena itu akan menjadikan engkau orang yang tercelah lagi menyesal. Kata para ulama, maksudnya adalah la tumsik yadaka 'anil infaq wa la tusrifu fil infaq, jangan menahan diri dari berinfak, jangan juga terlalu berinfak tengah-tengah. Nah, ini nih sifat hemat, sifat hikmah, adil di dalam menggunakan hartanya. Allah juga mengatakan waqulu washrabu wala tusrifu. Nakana karenta angan reko anginung ko. Dengan makanan dan minuman apapun yang engkau inginkan, tapi apa? Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Bisa dipahami jemaah? Ini sifat hemat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kebalikannya, yaitu gigili tena nakam manjo. Tena nakam manjo. Jadi ini bedanya ya, tentang hemat dengan kikir. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama juga kita mengatakan anturikana sifat sifat kikir sekaligus ngua ini itu meniadakan kesempurnaan iman. Meniadakan kesempurnaan iman. Bahkan dia akan mengantarkan seseorang untuk menuju apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penyakit ini, terkadang ketika misalnya dia adalah orang yang kaya, dia wajib mengeluarkan zakat misalnya, karena ada sifat kikir di dalam hatinya, dia menolak. Napi kipikiri untuk apa suluki barang-barangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi itu mengikat antara keselamatan, kemenangan dengan dijagahnya kita dari sifat kikir dan juga nguah, serakah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan
wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa saja yang dijauhkan dari penyakit syuhhu, penyakit syahi, kikir sekaligus seraka, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan. Karena itu tadi, ketika kita terjatuh pada sifat syahi, maka akan terjadi banyak sekali kemudharatan yang akan kita dapatkan, banyak sekali penyakit yang akan muncul dalam hati kita, jamaah sekalian. Punna suluk munir, karenanya penyakit ini sehingga harus kita hindarkan dari diri kita. Kita jadikan itu adalah hal yang membahayakan bagi diri kita. Karena punna dipasangi alarm untuk ikat teh, pasti dihindari. Punna dipahang angkana anu salah ane, pasti secara otomatis hati kita akan menegur punna terjatuh kiri ane dosa iya. Seperti orang misalnya dek gading ane sanak malak narikanaya ulara, kemudian acengke-ceng kiri birintana ya mana kapan pala paunti jadi pasang bilangi alumpa ji. Karena missing, karena sanak malak dari ulara. Seperti itulah kita. Kalau kita menjadikan ini sebagai sesuatu yang sangat membahayakan diri kita, pasti kapan kita terjatuh, napa sadar kinyawata salai. Ini penyakit salai pokoknya teko lakukan ini. Iya. Bisa dipahami jamaah ya, tentang penyakit syahihun, penyakit kikir sekaligus penyakit serakah. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita bisa mengamalkannya. Karena kalau kita terjatuh dalam dosa ini, sebenarnya itu merugikan kita. Sana rugita, jai karugianta. Apalagi punna menyerembetmu ke dosa-dosa yang lainnya, akan lebih parah lagi kerugianta. Terjatuh kepada hasad misalnya, terjatuh kepada sifat tadi yang telah kita sebutkan, abisir ki gara-gara pak barang-barangan. Karena irtong kiri anjo barang-barangan ati ayanunta, sehingga kita berusaha mendapatkannya bagaimanapun caranya, sehingga kihalal kangi anu na haram kanga karena Allah Subhanahu wa taala dobok-dobok lagi. Iya, seperti itu. Masih ada waktu? Masih ada. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Kemudian kata para ulama, wa an Mahmud ibn Lubayd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgaru arriya. Diriwayatkan dari Mahmud ibn Lubayd radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan yang menimpa kalian adalah syirik kecil. Di sini dikatakan ar-riya, yaitu riya. Ini jamaah sekalian, sifat yang juga harus kita hindari. Sifat yang berbahaya, sifat yang bahkan bisa menghancurkan amalan kita. Karena saking mengerikannya, anne sumpahin sifatka dosa ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan apa? Syirik kecil. Dan syirik kecil sudah kita pahami dosanya itu bagaimana. Lebih lompo dosanya daripada dosa besar. Dosa besar misalnya seperti apa yang biasa kita sebutkan? Pembunuhan. Apalagi? Durhaka pada orang tua. Itu dosa besar. Tapi ini lebih besar lagi dosanya, karena dia perbuatan kesyirikan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, yaitu tentang riya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang apa itu riya? Ada yang tahu riya? Perbuatan yang ingin dipuji, bisa. Ada lagi yang lain? Wah. Kata para ulama di sini, riya itu adalah izharu syaksil ibadata liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmidunahu 'alaiha, seperti yang dibilang bapak tadi, yaitu sengaja memperlihatkan ibadahnya
Kenapa diperlihatkan? Dengan niat orang lain lihat supaya nak puji, memuji dirinya. Ini riya. Masuk di dalamnya juga sum'ah. Sum'ah itu nak paceritangi amalana supaya dengan niat apa? Didengar oleh orang, nipuji, ritawa. Riya dan sum'ah itu sama. Cuma kalau riya itu dengan mata, kalau sum'ah dengan telinga, semuanya sama. Memperlihatkan amalannya, memperdengarkan amalannya dengan tujuan dipuji oleh orang lain. Dan ini penyakit yang berbahaya jemaah sekalian. Riya itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Karena dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang munafik itu memperlihatkan amalannya. Kenapa perbuatan riya ini berbahaya? Karena kita itu kata para ulama, jiwa kita majbulatun ala hubbis sana, sangat suka yang namanya pujian. Jadi sifat dasarnya hati kita nangai pun dari puji ritawa. Betul? Betul deh. Kenapa kita berpakaian indah? Supaya enggak pakai pemuji ritawa, paleceh. Itu sifat dasarnya manusia jemaah. Sehingga betul-betul ini harus kita waspadai. Kalau dia berkaitan dengan amalan akhirat, berkaitan dengan ibadah kita. Karena terkadang kita sudah berusaha menjauhi penyakit riya, nataha bagi sih. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan apa? Riya itu termasuk syirik khafi, syirik yang samar-samar. Karena saking samarna anne kulakuna, terkadang tena nasadara ternyata terjatuh miri penyakit riya. Terkadang sumpai nagaukan ikhlas gi. Sipakida kan menjauh marai niatnya. Tena muna na ikhlas. Sehingga harus kita waspadai. Dan riya ini menghancurkan pahala-pahala dari amalan yang kita kerjakan. Sehingga poso ki. Posonya kita sudah capek-capek melakukan ibadah, ternyata gara-gara maksud ji tena ninggap pawasseli. Li bambaki poso-poso tena tomo pun kinggap pawasseli. Nisis lagi pun ralu riboko. Rugi betul ki. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin. Cilaka to sambayang. Padahal baji ni pahanna antu sambayang, amalan paling lompo ilalan ri agamata. Tianna agamata. Tena nasa agamata puna tena ni sambayang. Tetapi bersamaan dengan itu Allah mengatakan cilaka to sambayang. Angapa nak kula cilaka jemaah? Alladzina hum an salatihim sahum, alladzina hum yura'un. Mereka melakukan salatnya itu yura'un karena ingin dipalece. Niat kimari masigika karena niat ki pak desa misalnya. Ini contoh. Iya. Contoh saja jemaah. Masih banyak. Iya. Jadi dengan seperti itu, kemudian mungkin muncul pertanyaan seperti ini jemaah. Bagaimana kalau ada orang memuji kita terhadap amalan yang kita kerjakan, tapi kita tidak bermaksud untuk hal tersebut? Jadi tena ni pala-pala ki ternyata napa lece kita wa. Mengerti gini pertanyaan? Kan sumpai anturkan riya sengaja ni papacirikan supaya napa lece kita wa. Bagaimana kalau kita tidak sengaja memperlihatkan? Artinya kita tidak ada niat memang supaya untuk dipuji, tapi mungkin kebetulan nacini kita wa napa lece ki. Bisa dipahami? Maka kalau halnya seperti ini, kata para ulama itu bukan riya. Misalnya asidakka ki ternyata nacini ki tahu apa upauri, tahu marai nga, apa leceki. Itu bukan riya namanya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu bushra al-mu'min. Itu adalah bushra, kabar gembira yang disegerakan untuk kaum mukminin.
Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya mungkin saya mau sampaikan adalah bagaimana kalau ibadah itu bercampur dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bercampur dengan niat selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bagaimana pertanyaannya? Bagus. Jadi kita melakukan amalan niat iruk marinta. Misalnya saja kita dengarkan keutamaan sedekah. Antusidakaya diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga asidakka kianne selain untuk betul-betul asidakka niat maksudta. Apa maksudta? Masarki pakkalumanyangan karai Allah Subhanahu wa taala. Begitu di kira-kira. Artinya niatnya bercampur di sini. Kata para ulama, ayyakunu al-ba'itsu 'ala al-ibadati muru'atan nas kan shalla li qasdi ru'yatin nas annahu yusalli wa huwa fil waqi' laysa kadhalika fa hadha syirkun. Kalau dia beribadah betul-betul karena niatnya untuk dipuji oleh orang, maka itu amalannya kaum munafikin dan itu berbentuk kesyirikan. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah karena hanya betul-betul murni untuk dipuji saja. Ketika awal ini jamaah, as-sambayang yang menggerakkan dia untuk sholat untuk apa? Pujian. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau di awalnya itu kita sudah sholat murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi di pertengahannya itu ada yang mengganggu keikhlasan kita? Acampur kinjoin niatkah? Bagaimana? Kalau kita berusaha untuk menolaknya, berusaha kita betul-betul dipertahankan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tidak ada masalah, aman. Tetapi kalau dia terkalahkan, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian kalau tadi juga masuk di situ, dia niatkan untuk selain Allah, dia puasa misalnya supaya sehat juga. Kalau dia sekedar diikutkan, bukan itu yang jadi prioritas ta, insyaallah tidak ada masalah. Bisa dipahami di? Baik. Allah Subhanahu wa taala juga sebagaimana tadi tidak akan menerima amalan yang tercampur dengan riya tadi. Sebagaimana dalam lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kata Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Imam Muslim, ana aghna syuraka an syirki. Aku berlepas diri dari serikat-serikat yang ada, dari kesyirikan. Allah itu tidak butuh pada syirikat. Man amila amalan, maka siapa saja yang mengerjakan suatu amalan, asyraka ma'i, yang dimana dia mensyirikatkan aku di dalam amalan itu, dia meniatkan selain aku di dalam amalan itu, taraktuhu wa syirkahu, maka aku meninggalkannya dan aku meninggalkan juga kesyirikannya. Maka para ulama mengatakan, la yakbalullahu minal a'mal illa ma kana khalisan liwajhihi wa sawaban ala sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalannya kecuali ikhlas murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syarat yang lainnya supaya amalan itu diterima adalah mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ini jamaah sekalian dua hadis yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama tadi tentang syahi, yaitu kikir dan juga punya sifat rakus dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita berusaha untuk menghilangkannya dari diri kita agar kita tidak terkena penyakit hati yang lainnya. Karena ingat, kapan kita berusaha mengambil harta orang lain,
akan muncul berbagai penyakit yang membuat kita tidak akan merasakan ketenangan. Ni jitu kapang istilahna tawa. Tawa memiliki pasa angin kat tetap putar. Seperti itu mungkin permisalannya. Kalau kita rakus dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian penyakit yang kedua yang harus kita hindarkan dari diri kita adalah penyakit ingin dipuji ketika kita melakukan amalan. Karena penyakit yang seperti itu akan melemahkan kita. Kapan kita dipuji, kita semangat untuk beribadah. Tapi kapan tidak ada orang, tidak mempunyai semangat beribadah. Kan begitu. Jadi kita ini seolah-olah hanya menjadi boneka bagi orang lain. Kapan orang lain senang, kita juga mengerjakannya. Kapan orang lain tidak senang, kita runtuh di situ. Sehingga harus kita hindari, jamaah sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.